Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Singa adalah satu-satunya keluarga kucing yang hidup berkelompok. Kehidupan sosial mereka memang sangat berbeda jika dibandingkan jenis kucing lainnya. Dengan hidup berkelompok, singa menjadi penguasa rimba karena kebersamaan mereka membuat kekuatannya lebih besar. Kelompok singa biasanya dipimpin oleh seekor pejantan terkuat. Untuk menjadi pemimpin kelompok, sang raja harus menaklukkan para pesaingnya demi membuktikan ketangguhannya. Dengan menjadi yang terkuat, anggota kelompok akan patuh kepada pemimpinnya. Mereka akan bangga dipimpin oleh raja yang kuat. Makanya kelompok singa disebut pride, atau kalau dalam pemahaman admin, artinya kebanggaan. Dalam kelompok singa, ada aturan di mana semua anggota harus patuh kepada pemimpinnya. Apapun yang diperintahkan oleh sang raja, maka harus dipatuhi. Tapi, bagaimana jadinya jika titah sang raja malah diabaikan oleh kelompoknya? Dalam video ini, admin akan menunjukkan momen unik dan lucu di mana sang raja rimba harus kehilangan tajinya ketika ditolak oleh betina di kelompoknya. Ya, betapapun kuatnya pejantan, pasti akan takluk juga oleh betinanya. Apalagi ketika sedang dilanda asmara. Dalam sebuah video, terlihat sepasang singa dalam satu kandang. Kedua singa itu tengah duduk santuy. Hingga tiba-tiba, singa jantan coba mendekati singa betina. Niatnya mau rebahan di tubuh singa betina, biar mirip ABG yang lagi kasmaran. Tapi, ketika merubuhkan tubuhnya, tiba-tiba singa betina bangkit dan menghindar. Sepertinya singa jantan mendapatkan penolakan dari singa betina. Malang sekali nasib munga, singa. Kamu pasti merasa patah hati. Di momen lain, singa jantan juga mendapatkan penolakan dari singa betina. Channel Null pernah mengunggah video berjudul Big Lion Rejected by His Crush. Singa jantan itu terlihat berkali-kali merayu singa betina. Tapi, seakan diabaikan terus-menerus. Hadeh, kasihan amat. Channel RU77X7 juga pernah mengunggah video yang bikin baper. Seekor singa jantan yang coba mendekati betina langsung mendapatkan penolakan dengan keras. Singa jantan yang patah hati itu hanya berdiri, diam, tak tahu harus berbuat apa. Mundur nggak? Kamu bukan yang diharapkan. Di video lainnya, channel Null membagikan momen yang lebih menyakitkan. Di mana singa jantan ditolak mentah-mentah ketika coba merayu betinanya. Bahkan, singa betina sampai mengusir pejantan itu. Ternyata, menjadi pemimpin kelompok tidak otomatis menguasai semua anggotanya. Ya, namanya juga makhluk hidup. Kadang-kadang melanggar aturan. Sekuat-kuatnya pejantan yang jadi pemimpin kelompok, akhirnya takluk juga oleh betina. Dari dulu begitulah cinta, deritanya tiada akhir.